Oke, halo semua, balik lagi di Rasterable Channel. Dan di video kali ini mainin Alpha Devka Token lagi. Gua kangen aja, karena ini satu-satunya set F2P yang keren buat Alpha. Karena satunya lagi pakai ACC Omen ya, dan itu ciri unik ya. Buat Alpha sendiri kombonya sebenarnya simple ya. Yang penting kita bisa ngenain air dash, itu dia bakal nangkep gitu. Dan kalau kita berhasil nangkep musuh terus dia dilepas otomatis, tapi kita setelahnya dehold, itu bakal nangkep musuh lagi ya, dan kita bisa ngulang lagi gitu. Kayak gitu pakai Kalbe. Dan ini problem Alpha emang nggak bisa ground hit ya. Nah, makanya Devka Token ada untuk mengatasi itu semua ya. Katakanlah misalkan start dari jatuh. Nah, asalkan kita tahu atau bisa nebak arah musuh kemana, kita bakal pasti kena ya. Tuh. Padahal nggak harus lurus gitu loh maksud gue, buat si Alphanya ya. Nah, ini kalau di battle kan dia langsung keluar, jadi kita emang harus cepat juga refleksnya buat nebak. Tapi gampang banget kena harusnya. Dan ya, kurang lebih kayak gitu. Langsung aja kita coba di gameplay untuk Alpha. Oh, telat anjir. Oh, aish. Nah, kayak gini. Damage-nya dari helm sih. Ya, bisa nge-stun juga sih. Ini gak mau nge-defend kan. No way, dude! Stranger! Nah, musuhnya AFK semua deh. Wup. Oh. Ah. Sam. Oh, lumayan sama-sama nyemplung. Anjir, kena aja ya. Panjang banget combo stranger. Aish. Wih, kena anjir. Eh, gua nggak expect kena ya. Biasanya tuh kalau ACC ACC ini tuh langsung lepas gitu, Pak. Jadi gue gak nyangka aja bisa. Eh, anjir, gak ngedes. Eh, bakal kena counter sih gue sih. Keluar tuh. Ah, sampai. Ah. Yeah.
Oh no! Asal gua terlalu banget dah. Oke. Gila, ACC Owen bisa nangkep orang tuh hebat guys, guys. Enak sih ya, bisa nge-stun terus ditembak Space Trooper tuh gila sih betul. Stun dari jauh, kayak ini ya, apa, Matador. Gua ngelepas defense lagi. Aish. Langsung. Belum penuh kah? Tahu aja su. Oke, okay. not bad. Awal langsung bagus. Gila. Pertama kali gue sukanya pakai apa suka pakai ACC Dev Token tuh yang kepikir seingat gue Alpha, terus PC sama Stranger, apa sih? Dimensionis ya. Soalnya yang bisa ngeberdiriin. Nah, sebenarnya gue pengen nyari hero lain juga. Belum. Belum kepikir aja sih. Bakal apa ya? Kalah dulu wah. Black Spear sih kayaknya cocok tuh ya. So, dia misi gawat tadi. Untung. Kena aja coy. Tuh hilang lagi ini gue. Shoo. Wakit lagi Black Spirit. Oke, okay. Lumayan reward, musuhnya juga lompat-lompat. Semoga masih bisa, tapi tadi udah berhasil sih. Sebenarnya nggak ada yang pengen gue tunjukin lagi. Tadi yang di battle pertama juga ACC langsung ngedash tuh emang bisa sebenarnya. Devil. Kenapa aja tuh?
Nagih. Nyemplung, tidak nyemplung maksudnya. Ih, kena aja, Pak. Ini ada gear dong. Oh, shit. Mati dong. Terbantai dong, tapi kurang lebih ya kayak gitu doang sebenarnya gameplaynya. Dan susah lawan hero terbang ya, gue gak nyangka. Malah gue kira enak aja kalau lawan hero terbang, ternyata malah susah, guys. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.